dan Ipin. Ada progennya. Ini gerobaknya kita beli 25 aja coy. Itu karena udah banyak ini. Kita serahkan ke dia. Dia ini langganannya ya. Ini tempat produksinya coy. Biasanya bang ini keliling dia ke sekolah-sekolah. Karena sekarang udah jam berapa ini? Jam 12 coy. 12 lewat. Kayaknya udah pulang deh. Cepet lagi. Ayo bang. Ayo sabar. Ayo bang jalan. Mana? Keliling Meranti aja bang. Oke, sabar. Gigit lo. Longgar kali bang. Satu hati men. Kayak ini kapal mau ke Samosir. Mati. Toilet. Hei. Banyak nih coy, oke lah langsung aja kita olah ya. Cari ban yang lain dulu. Saus extra pedas cukup lain ya, satu ya. Ini aja lah yang sambal Bangkok. Beli pisang goreng guys. Oke, ini deh coy, baksonya udah kita beli. Ini bakso Bang Metal, kemudian ada sosis sebagai pelengkapnya juga. Nah, ini ada gorengan coy. Sebelumnya kita udah pernah nih buat gorengan ini, mukbang gorengan ternikmat coy. Ini gorengannya enak kali coy. Kemudian ada ini ada sambal coy. Jadi kita bakal masak nanti semuanya tercampur dengan sambal ini. Kemudian kita makan pakai gorengan coy. Oke, jadi langsung aja kita olah terlebih dahulu. Baksonya udah ya, sekarang tinggal sosisnya kita potong. Belah dua aja mbak. Terakhir. Oke, ini yang terakhir ya coy, sosisnya udah semua ini. Sosis, baksonya udah kita potong-potong, sekarang tinggal kita masak coy. Kita olah semuanya. Kita siram pakai saus yang udah kita siapkan ya. Oke, langsung Mbak masukkan Mbak bawang ya. Kita tunggu sampai wangi ya coy, agak kecoklatan baru nanti kita masukkan sausnya. Oke, udah agak kecoklatan, masukkan Mbak sausnya bah. Woi nice, Indofood ya, kita pakai saus apa tuh, Bangkok, sambal Bangkok. Oke, okay. Langsung aja bah, tuangkan terus bah, semua bah. Oke, okay, habis coy, kosong coy. Langsung aja diaduk bah, kita aduk sampai agak lebih kering deh coy, lebih kental gitu, baru nanti kita masukkan bakso sama sosis kita. Oke, karena kurang asin coy, kita tambahin penyedap rasa ya. Tambah lagi lah, woi kurang tuh. Oke, op, cukup. Aduk lagi. Oke, langsung masukkan bakso sama sosis kita. Saus tumpah. Perlahan tapi pasti. Wow, penuh. Ini belum, masih ada lagi nih. Oke, tinggal diaduk merata coy, baru kita tunggu sampai agak mendidih deh ya sausnya yang kita masak tadi. Wih, warnanya coy mengkilat deh coy, merah-merah mengkilat. Oke, sepertinya udah bisa nih coy, udah agak kental sausnya, jadi langsung aja kita pindahin ke nampan legend kita ya coy. Angkut mbah. Oke, tuangkan semua. Wih, mantap kali ini coy. Ini deh coy, bakso sama sosis kita yang kita campur sama sambal ABC Bangkok coy. Mantap kan, warnanya kilat-kilat gitu. Jadi sekarang ada yang kurang nih, gorengan kita belum kita letakin di nampan ini coy. Oke, nice. Tinggal kita cicipin ya, gimana rasanya coy.
Oke cuy, selesai juga. Ini dia ya, bakso sosis kita. Ini bakso Bang Metal cuy. Ini bakso langganan kita ini cuy. Dari zaman SMP aku kayaknya udah ada dia dulu ini jualannya. Nah, dari SD pun cuy. Dari SD dia udah ada jualan tuh. Oke, dan ini juga ada gorengan. Ini pernah kita buat mukbang waktu itu, Mbak. Makan kayak cabai rawit ya kan. Nah, ini enak kali coy, cabai apa namanya? Pisang gorengnya dia enggak terlalu matang. Oke lah, jadi langsung kita santap. Tadi kita mau makan pakai nasi, cuman kayaknya pakai gorengan ini lebih nikmat, coy. Langsung kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Amin. Mantap ini. Langsung aja. Tambahin baksonya dulu. Pakai saus habis ya. Tambal. Enggak pedes. Ada manis, ada saus maksudnya. Rasanya ada asam-asam manis. Cabai Bangkok. Dan udah kepedesan tuh, Ben. Enggak, mengalir lah, Bay. Enggak. Enggak pedes nih. Manis, Pak. Enak kali tuh campur gorengan. Wih, enak. Mantap, Ben. Yang langka ini. Tempe. Capek punya tempenya. Itu gak pedes. Campur enak kali. Lemak-lemak. Mantap pisangnya. Ini buat kenyang gorengannya. Ini. Wah, kenyang aku. Pisangnya habis pula itu. Iya, pisang yang enak rasaku. Karena kayaknya enggak memungkinkan untuk dihabiskan nih, coy. Kayaknya ini harus kita tunggu turun semua ya, yang di dalam perut ini baru kita bisa santap lagi coy baksonya. Jadi, ini gorengannya enak kali ya, buat kenyang. Jadi, ini judulnya kita mukbang gorengan ya. Dicocol sama bakso, bukan bakso yang kita cemilin pakai gorengan. Seperti biasa, kita kasih nilai dulu. Berapa kau nilai, Mbak? Aku kasih nilai 8. 8. Kau, oh, Bay? Aku 8,3. 8,3. Pernah enggak pedes dia. Nanti kok pedes juga makan. Aku kasih nilai 8 ya. Ini sausnya agak terlalu manis sama terlalu asam, coy. Banyak-banyak juga. Gimana ya? Agak enek gitu.
mungkin kalau tadi pakai yang ekstra pedas kayaknya sih lebih enak lagi. Oke, jadi kita ngirim video kali ini coy, mukbang bakso favorit kita coy, bakso langganan kita dari JSD sama gorengan paling nikmat ini menurutku di kampung ini coy. Jadi kita akhiri video kali ini, semoga dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk beri like, share, komen, pasti subscribe, jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys, makan terus, tetap buru karena nggak habis. Dibawa pulang Bayu ya. Mau kalau jual Bay? Iya. Keliling ya pakai motor. Bocor. Bocor, bocor. Masih ada tempe ya satu lagi coy. Bagus sih dikasih satu aja. Yuyur daripada kayak gitu. Bocor juga sebenarnya.